Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Roblox lagi, Block Space ya. Gue sudah mencapai, channel kita ini udah mencapai 100 subscribers ya. Dan gue sangat berterima kasih banget sih buat kalian yang udah subscribe, yang udah nonton, mungkin juga kalian udah share video-video gue. Ya walaupun gak bagus-bagus amat juga videonya ya, tapi gue sangat berterima kasih banget buat orang-orang yang udah subscribe gue dan udah support gue. Jadi di video kali ini akan sedikit spesial ya. Gua sudah ngebuat ini dari udah lama sih sebenarnya. Semenjak mulai New World ya, gua udah mulai muter-muter tempat ini. Di video kali ini gua akan memberikan informasi kepada kalian tempat spawn Devil Fruit di New World ini ya. Selama ini sih spawnnya di situ-situ aja ya. Jadi kemungkinan akan ada tempat yang gua belum tahu gitu. Tapi so far sih menurut gua udah cukup banyak ya, sekitar 11 apa 12 tempat gitu. Oh iya, buat kalian yang mau join server VIP gua, kalian harus join ke Discord dulu ya guys, karena linknya ada di Discord channel gue. So yaudah, langsung aja. Oke teman-teman, jadi itu dia ya tempat-tempat spawnnya Devil Fruit di New World ini ya.
Dan perlu kalian ingat, mungkin aja ada tempat yang belum pernah gue dapetin ya. Jadi kalau kalian misalnya tahu ada devil fruit yang nge-spawn di tempat yang belum gue kasih lihat di video itu, kalian komennya di bawah ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih karena sudah subscribe, sudah nonton video gue, dan sudah share ke teman-teman kalian ya. Semoga di next video seperti ini kita sudah mencapai ya 1000 lah ya. Terlalu banyak gak sih? Enggak lah ya, 1000 itu ya achievable lah. Terima kasih sudah nonton video ini, teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe seperti biasa ya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.